Nah, jadi Sobat Kicauannya, di video kali ini akan kita ceritakan kegiatan dari jam 7 pagi itu pemberian makan. Kalau untuk jam 8, jam 9 itu biasanya kami melolo anakan murai batu sampai jam 10 kalau masih posisi lapar. Nah, memasuki jam 11 atau jam 12 itu biasanya pemberian makan siang untuk kandang ternak. Nah, di atas jam 12 bisa jam 1, jam 2 itu tetap pemberian untuk lolohan Sobat Kicauannya, karena kami meloloh ya, loloh tangan. Sampailah jam 3, jam 4. Nah, jam 3, jam 4 itu sekaligus juga pemberian makan untuk kandang ternak di belakang. Lalu untuk di sore hari itu sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, jadi untuk pola makan di kandang ternak kami itu 3 kali dalam sehari. Ya, sama dengan kita. Pagi, siang, dan sore. Kemudian ada teman-teman kita yang bertanya, "Bang, kenapa nggak keluar lagi ke gantangan?" Untuk posisi sekarang ini kita sedang sibuk nge-YouTube. Terus terang Sobat Kicauannya, mulai dari editing sampai dengan proses finishing itu kita semua yang kerjakan kalau untuk di YouTube ya. Nah, jam kerja kita di YouTube itu dimulai jam 19.00 sampai jam 22 atau jam 23 ya. Barulah kita bisa istirahat ya. Kita istirahat dan tidur kita itu kurang lebih sekitar 6 jam. Subuh mesti bangun, kemudian pemberian pola makan lagi. Ya, subuh itu bisa kita meloloh. Dan kalau untuk jam 7 tetap pemberian makan di kandang ternak ya, di belakang itu kita pemberian makan jam 7. Kalau untuk meloloh itu bisa jam setengah 6. Jam 6 kemudian sampai jam 7. Ketika jam 7 langsung lagi pemberian makan di kandang ternak di belakang. Jadi pola makan kita itu rapat. Setiap jam itu hampir ada untuk pemberian makan semua murai yang ada di rumah ini. Jadi nggak bisa sembarangan Sobat Kicauannya ya.